Yo, okay guys, Pepi Pepo di sini guys. Well, gue yakin kalian kesini karena mengalami hal yang sama. Si kursornya itu stuck di sebelah kiri atas karena kalian mengubah settingan kontrol menjadi mouse dan keyboard. Dan itu terjadi waktu di decision scene, betul nggak guys? So, yang perlu lu lakuin gampang banget. Lu tinggal masuk ke setting menu, kemudian kita masuk saja ke kontrol sebelah sini guys. Nah, ini adalah default settingan standar dari gamenya ya guys. Yang pertama kali lu harus lakuin adalah ubah si input kontrolnya menjadi mouse dan keyboard guys. Setelah itu, kita masuk ke key binding sebelah sini guys. Oke, ini di save aja. Oke, rencananya gua di sini guys, gua akan memasukkan si arrow keys untuk fungsi yang ada di sebelah kiri ini guys. Fungsi yang gua maksud ada di bawah. Ini dia, karakter up, down, left, dan right. Nanti yang akan gue masukkan si fungsi arrow case-nya, guys. Cuman sebelumnya kita lihat dulu di bawah, guys. Nah, di menu interaksi ini ternyata sudah ada arrow case yang terpasang untuk fungsi ini. Jadi kalau misalkan kita masukin arrow case di atas, yang ini akan ter-replace, guys. Well, kita setting dulu yang di atas. Oke, guys, cara settingnya tinggal lu klik, kemudian masukkan arrow case-nya. Yes, kita sudah memasukkan arrow case untuk fungsi yang sebelah sini. Kita lihat lagi di bawah, guys. Oke, arrow case yang di sini sudah hilang. Lu tinggal replace dengan key yang baru, guys. Karena ini adalah fungsi interaction untuk benda menggunakan WSAD, gue biasanya setting untuk yang left dengan key Q. Dan yang right, gue setting dengan E. Jadi semuanya ini lu bisa kontrol dengan tangan kiri doang, guys. Well, oke, ini settingan utamanya. Tinggal lu save aja. Yeps, tinggal kita cek di gameplaynya guys. Let's go. Let's move out. Yo, okay guys, sekarang kita udah di gameplaynya. Kalian sudah bisa menggerakkan playernya menggunakan keyboard. Dan untuk si senternya kalian bisa mengarahkan pakai si mouse guys. Memang harusnya gini kan, memainkan game PC menggunakan keyboard dan mouse. Bukan dengan clicking game. Around the same time as Salem. What happened? You can figure that out. Next, ini adalah adegan quick action guys. Sekarang semuanya udah menggunakan keyboard. Thanks. And yeps, untuk adegan si detak jantung sekarang juga menggunakan keyboard. Nah ini yang terpenting guys, sudah nggak ada lagi yang stuck di pojok kiri atas. Sekarang tinggal menggunakan arrow case, pilih kiri atau kanan, lalu tahan sekitar 1-2 detikan guys. Are you okay? Yeah, thanks. I am more or less, but... Yes, itu aja guys. Videonya emang pendek, tapi gue harap ini bisa ngebantu kalian sehingga bisa memainkan game ini menggunakan keyboard dan mouse, guys. Well, terima kasih udah menonton video gue. Kalau misalnya kalian suka, tolong di like dan subscribe ya, guys. Oke, guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, guys. Dadah! Thank you.